Oke teman-teman semua, sebelum nonton videonya jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Thank you buat semuanya. Halo everybody and welcome to VivoVG. Oke, kali ini gue mainin game baru guys ya, Night of the Dead guys. Game ini baru keluar di Agustus kemarin dan gue telat sekitar 10 hari teman-teman, maaf ya. Karena kemarin gue perlu selesaiin dulu recording dari game Streamer Live Simulator dan Grounded guys. Oke, langsung aja kita mainin teman-teman. Tapi sebelum mainin gue perlu setting dulu teman-teman ya. Kita masuk ke grafik, di sini gue setting ke high semua guys. Kita langsung new game aja teman-teman. Di sini kita dikasih lihat ya guys ya, di sini ada tingkat kesulitannya. Kita main di normal aja teman-teman ya, nggak usah gaya-gayaan pakai hard atau survival. Nanti yang ada mati-mati mulu teman-teman. Kita langsung start game. Karakternya itu cantik ya teman-teman. Gue jadi teringat banget teman-teman ya game dari Tomb Raider si Lara Croft. Mirip sih, mirip. Cuman bentuk mukanya agak beda guys. Oke teman-teman, kita udah di gamenya nih teman-teman. Kita tiba-tiba ditaruh di sini ya guys ya. Jadi nggak ada storynya gimana. Tiba-tiba bumi ini dipenuhi para zombie-zombie guys. Di sini ada tutorial, kita bisa ikutin dulu teman-teman. Kita disuruh hancurin mobil. Kita langsung break aja. Ini mobil dihancurin pretelin pakai pisau loh, gila keren banget guys. Ini juga bisa mungkin. Kita break dulu. Ah, satu mobil lagi ya. Selanjutnya kita bakal disuruh ngancurin Bruce. Mungkin maksudnya semak-semak guys, untuk mendapatkan 3 brains. Ini mungkin maksudnya. Coba kita hancurin. Au, belum hancur-hancur loh. Ah, ayo terus. Nah, akhirnya kita dapat 3 brains nih. Dan fine. Sekarang kita disuruh crafting kampak guys. Coba kita cek dulu kampak. Materialnya sih kurang satu teman-teman ya. Batu kecil. Kita cari batu kecil dulu guys. Mana batu kecil? Batu kecil kayaknya di sekitar sini ya guys ya. Tapi kok gua nggak nemu ya? Itu tuh zombie tuh. Itu zombie guys. Gak mau, kita mundur lagi teman-teman. Karena kita di sini belum punya senjata teman-teman. Wah, males gua ngelawannya. Kita mundur lagi, kita cari batu kecil. Gua nggak nemu batu kecil. Nah itu dia depan. Gue liat. Nah ini nih, banyak nih guys. Ini ya, kita ambil langsung, kita tag. Nah, sekarang tuh kita udah bisa bikin kampak guys. Kita langsung craft aja. Sini kampaknya. Langsung kita bisa taruh di sini ya. Oke. Kita disuruh ngancurin pohon. Nih. Pohon ini kita hancurin guys. Nggak hancur-hancur. Terus. Tapi kok hancurnya bentuknya kayak batu ya teman-teman ya tuh. Aduh, nggak tahu lah. Kita lanjut aja teman-teman. Kita hancurin lagi sekali lagi. Ah, hancur udah. Tutorial selanjutnya kita itu disuruh bikin fondasi guys. Kita langsung mencet B dan kita ke fondasi nih. Kurang fine. Oke, tadi fine tadi ada di semak-semak teman-teman. Kayaknya fine di sini nih. Ini di sini fine. Nah, nggak dapat. Berarti kita cari lagi guys. Mana mana semak-semak? Ini dia nih. Oke, kita dapat fine guys. Jadi kita bikin tutorialnya di sini aja teman-teman. Kita bikin fondasi di sini. Karena kalau terlalu depan nanti banyak zombie ya teman-teman ya. Mati kan gak seru guys. Oke, kita bisa build nih guys. Ini lebih keren ya teman-teman ya dibanding grounded. Untuk fondasi bawahnya kita taruh di sini aja teman-teman. Nah, udah jadi. Sip. Selanjutnya kita disuruh bikin tangga guys, stairs. Tangga stair. Oh, ini nih. Nih guys. Oke, itemnya cukup ya. Kita langsung taruh lagi. Nggak mau ya? Nggak mau turun ya? Ah, di sini. Dah. Udah kita bikin tangga. Kita disuruh nyalain lampu center L. Lampunya di sini guys, keren banget guys. Jadi nggak usah dipegangin, teman-teman. M, check map. Oke, kita check map kita. Posisi kita ada di sini teman-teman. Di sini ada map yang benar-benar luas yang belum kita telusurin teman-teman ya. Nanti gue bakal telusurin ya guys ya untuk semua mapnya, tapi nggak di episode kali ini teman-teman karena kita nggak punya senjata apa-apa kayaknya. Kita matiin dulu aja lampunya.
center ya. Kita disuruh bikin ini equipment. Oke. Pencet apa nih, guys? Kita B, kita ke sini. Equipment ya ini. Oh my god, ternyata bahannya kurang, teman-temannya. Kita butuh lock, iron, batu kecil sama tree branch. Oke. Berarti kita harus tebang-tebangin pohon dulu, teman-teman. Tebang pohon ini. Untuk kita mendapatkan lock ya, guys ya. Kita masih tebang-tebangin terus, guys. Ah, hancur. Kita udah dapat lock. Dan kayaknya kita perlu cari iron, guys. Batu kecil ambil. Sip. Kita cari iron ya, teman-teman ya. Kita ambil-ambilin batu-batu dulu, teman-teman. Oke, guys, sekarang kita disuruh cari iron nih, guys. Hari ini tuh ada di mobil-mobil ini, teman-teman. Ini tadi udah gua craft. Ambil-ambilin bahan-bahannya. Nah, coba ini. Kita break dulu. Ah. Nggak dapat iron, guys. Oh, dapat satu. Lumayan lah, lumayan. Ini, selanjutnya ini. Ah, udah. Ini apa nih, teman-teman? Kita break dulu ya. Kita ambil-ambilin dulu. Ini isinya apa nih, guys? Gue penasaran, teman-teman. Oh, dapat baju sama riset material. Oke. Gue perlu tebang-tebangin pohon dulu, guys. Sekarang kita butuh ini ya. Tree branch sama batu kecil, guys. Coba kita cek lagi, teman-teman. Sorry. Coba kita cek. Tree branch kita butuh 6. Batu kita butuh 5 dan iron sekitar 3. Waduh, banyak banget ini bahan bakunya, teman-teman. Kita harus cari mobil ya. Tapi mobil posisi di mana nih, guys? Jauh-jauh semua, gue kali ketemu zombie, guys. Asli. Kaleng-kaleng ini ada iron nggak? Coba kita cek, guys. Ah, kita dapat iron, lumayan. Oke. Sekarang kita cari batu kecil ya. Batu-batu kecil. Ini kita ambil dulu, teman-teman. Gak ada salahnya kan kita nyetok iron. Nah, kita cari batu-batu kecil, guys. Nah, ini nih, ini, guys. Satu, oke. Okay. Kita butuh 3. Nah, sekarang udah. Kayaknya kita butuh lock ya, guys ya. Oke, okay, cuy. Bahan bakunya udah gue kumpulin. Sekarang kita bisa buat nih. Kita bisa buat. Sip. Kita taruh di sini di atas aja, guys. Langsung kita buat aja. Udah jadi. Kita sekarang bisa bikin panah, guys. Coba kita cek. Kita craft dulu. Aku nggak bisa ya. Oh, di sini, guys. Kita bisa bikin bow nih. Kita cuma butuh 3 branch, sekitar 1. Kita cari dulu, teman-teman. 3 branch itu ada di sini nih, kalau misalnya nih. Kita langsung ambil-ambilin dulu aja, guys. Oh, ternyata nggak dapet. Kita cari lagi. Di sini kayaknya nih. Diranting-ranting ini. Aduh, masih nggak dapet juga. Oh, dapet, guys. Oke, kita langsung bisa crafting ya. Untuk panah. Kita langsung buat aja, cuy. Nggak usah pakai lama, cuy. Wow, oke. Kita craft langsung. Sip. Kita disuruh buat tempat tidur, katanya. Kita cek dulu, teman-teman. Utility. Nah, ini. Sleeping bag. Piece of cloth, oke. Okay. Piece of rubber. Nanti dulu ya. Kita cari dulu, guys. Berarti dia posisinya ada di sekitar-sekitar mobil-mobil itu loh, teman-teman. Di sini nih. Nah. Di kotak-kotak ini biasanya, teman-teman. Kita bakal nemuin klot-klot. Langsung kita eksekusi aja dulu, teman-teman. Nah, kita dapat kan? Piece of cloth.
Dah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya itu kita butuh. Oh, masih kurang ternyata, guys. Piece of rubber. Ini nyari di mana, teman-teman? Kita cari dulu ya, piece of cord. Apa nih, guys? Update jurnal. Oke, ntar lah kita buka. Kita masih cari piece of cord dulu, guys. Ini kita hancurin dulu, bisa nggak? Nah, kita udah dapat piece of cord. Selanjutnya piece of rubber. Itu nyarinya di mana, guys? Oke, kita dapat cord. Apa ini? Oh, ini mah iron. Oke lah. Ini kawasan zombie, teman-teman, ya. Itu bisa kita lihat. Kita mulur dulu. Ini udah nggak bisa di-crack, guys. Jadi kita balik lagi aja dulu, teman-teman. Kita bakal cari piece of rubber. Oke lah, cuy, gue bingung banget, teman-teman, cari piece of iron itu di mana, teman-teman. Sorry, piece of rubber, sorry maksud gue. Yaudah, kita maju aja lah ya, guys, ya. Oke, kita maju dulu aja lah. Kita bakal cari piece of rubber ya, guys, ya. Ini susah banget nyarinya loh. Di depan ada zombie nih, di depan ada zombie ya. Hati-hati, teman-teman. Kita bakal cari di tempat ini ya, guys, ya. Mudah-mudahan dapat. Ada zombie banget langsung. Kita pakai pisau nih, guys. Mundur. Makan tuh. Oke, ada item kita ambil. Sip. Kita dapat cloud lumayan. Kita coba ke sini, guys. Kita analisis dulu, guys. Isinya apa nih? Ini yang pasti sih piece of iron isinya. Hah, kan iron kan? Ini apa nih, guys? Mudah-mudahan kita nggak diserang ya pas kita lagi analisis barang-barang ini, teman-teman. Piece of cloth. Oke. Gue dengar suara zombie dari sebelah kanan. Udah amat lah. Kita coba maju lagi ya, guys, ya. Di sini ada mobil depan. Kayaknya gue mau analisis di sini. Sabar ya, jangan serang dulu. Gue mau analisis ini dulu, guys. Anjay, nggak dapet lo asli. Di sini ada rumah nih, guys. Ada sesuatu nggak ya di dalam ini, teman-teman? Coba kita masuk dulu aja ya. Masuknya itu dari mana gitu? Gue kayaknya nggak ada pintu masuk, teman-teman. Oh, ada di sini, teman-teman. Kita open langsung. Semoga ada sesuatu yang bisa kita dapatkan di sini, guys. Kita buka dulu nih, apa nih isinya, guys? Kita dapat naik. Aduh, zombie lo. Bacok. Sebentar, satu-satu kalau lawan. Wajah, ada dua. Mundur. Oke. Nah, dia keluar satu. Oh. Gila. Sebentar. Banyak banget lo asli. Gua keluar lu, guys. Ada dua nih. Oh my god. Enggak kena. Bacok. Nah, satu mati. Satu lagi. Akhirnya gue matiin, guys. Kita cari barang di dalam ya. Oh my god, masih ada. Nggak jadi, nggak usah kita masuk. Kita ambil di sini aja. Ini isinya ada apa, teman-teman? Research iron ingot. Ah, kayaknya nggak ada ya, guys, ya. Rubber ring. Oke, kita take all aja semua. Lihat noh, ada tiga, yang satu di dalam tuh, itu kayak ngebug, guys. Ya udah, kita keluar aja lah. Ini apa nih? Nggak bisa dianalisis ya. Ini kayak toilet, teman-teman. Masih banyak di sini, gila. Udah, kita maju dulu aja, teman-teman. Kita bakal ke kota ya, ini depan kota tuh. Semoga kita dapat barang yang kita cari, guys. Ada satu, wacok. Zombie kagak pakai baju lu. Udah kayak tuyul ya. Wah, dia kabur. Jangan kabur lu. Ada satu lagi, guys. Sini ada mobil. Coba kita analyze dulu, guys.
Mudah-mudahan kita dapat piece of rubber ya. Gue cari kemana-mana gak ketemu-temu lo, gila. Ini item susah banget dicarinya. Oh, dapat satu guys, piece of rubber satu. Sebentar, gue cek dulu teman-teman ya. Ini udah cukup apa belum? Oh, udah cukup. Kita cuma butuh ambil batu kecil dan kita ambil 3 branch. Oke, kita balik lagi guys. Di sini kawasan zombie bahaya banget nih teman-teman. Gue nggak mau ke situ kayaknya ya. Gila, banyak. Di sini tadi banyak zombie. Ada satu guys. Ini kayak kita lawan dulu aja teman-teman ya. Di sini ada item, gue ambil dulu teman-teman. Kita bakal dapat piece of cloth lumayan. Nah, research dan research material satu, piece of cloth satu, sip. Kita analyze dulu, ada satu, kita bacok-bacokin. Dia kabur, kita kejar. Oh my god. Hahaha. Dia nggak nyerang lo guys. Mati kau. Gampang banget ya ngelawannya ya. Oke, kita kembali lagi ke rumah kita teman-teman ya. Ada di depan. Kita bakal bikin tempat tidur teman-teman. Nah, patokannya ini teman-teman ya. Banker di mana kita keluar dan rumah kita ada di sini. Tapi tunggu dulu guys, gue butuh 3 branch dan batu. Batu kerikil. Oke. 3 branch gue udah dapat. Nah, tinggal kita cari batu-batu ya guys ya. Batu-batu kecil. Ada di mana batu-batu kecil? Gak ada. Ini dia. Satu kita dapat. Kita ambil lagi ya, jaga-jaga takut kurang teman-teman. Oke, dah, sip. Kita balik ke pondasi bangunan kita yang tadi guys. Di sini nih. Ini kita coba buat dulu guys. Kita buat pondasi lagi ya karena ini terlalu sempit teman-teman. Langsung kita build aja. Kok nggak bisa nyatu ya? Oh bisa guys. Ah, kita langsung bikin kasur di sini guys. Ini gue bikin ala kadarnya dulu aja guys ya karena memang gue masih ngikutin tutorial teman-teman. Kita langsung bisa taruh di sini teman-teman. Gak bisa diputer ya? Kita taruh sini ya. Revival is it. Oh, jadi kalau kita mati kita bakal ada di sini guys. Ya udah nggak apa-apa teman-teman. Oh, kita suruh bikin jebakan untuk binatang-binatang teman-teman. Kita coba cek dulu. Kita ke B, kita ke trap small. Mana guys? Animal. Oke, ini. Ini ya, alat-alatnya adalah kita butuh boulder. Boulder ini nyari di mana teman-teman? Oh, dari batu. Oke, ini kayaknya perlu dihancurin ya. Tapi ini dihancurin kayaknya perlu pakai alat, guys. Tapi gue alatnya nggak punya. Pickaxe. Oke, gue punya pickaxe. Bisa langsung gue crafting. Sip. Kebanyakan gue crafting ya, guys. Jadi ada dua alat, nggak apa-apa. Kita taruh di sini. Kita taruh di tiga ya. Sip. Udah gue taruh tiga. Langsung aja kita pukul-pukul. Nah, kita pukul nih. Nggak pecah-pecah. Nah, terus hancur-hancur ya. Hancur lama sekali guys. Akhirnya. Oh ternyata bukan teman-teman ya. Kita gak bisa dapat item itu dari tempat ini. Sebentar guys. Gue mau cek lagi ya. Tadi gue lupa soalnya. Border stone dari batu katanya. Ini bukan. Coba kita cek di sini guys. Kita pukul-pukul dulu guys. Ayo terus. Masih dipukul terus. Nah, kita dapat boulder ya akhirnya. Dan kita disuruh naruh jebakan. Jebakan Batman untuk para binatang-binatang teman-teman. Kita langsung aja ke sini. Kayaknya bahan bakunya udah cukup. Ah, udah cukup. Kita taruh di ini tempat kita. Nah, kayaknya kita taruh di sini, guys. Sip, dah. Kita disuruh buat research table. Oke. Tapi tunggu dulu teman-teman ya. Ini masih terlalu sempit, teman-teman. Kita mau bikin pondasi lagi, guys. Jadi biar agak lebar, teman-teman ya. Langsung bisa kita buat nih, teman-teman.
taruh di sini. Kita bikin agak lebar ya guys ya. Itemnya kurang. Ini tempat tidur bisa dipindahin gak ya guys ya? Gak bisa dipindahin loh guys. Kita butuh reset table, kita ke utility dulu. Mana tuh teman-teman? Reset table, oke. Nih ya, kita suruh buat ini guys. Kita disuruh cari rope dan nail. Nail itu tadi gue dapat itu dari rumah-rumah teman-teman. Rope ini dari mana guys ya? Rope ini terbuat dari cloth. Oke, jadi rope itu kita bisa buat dari sini guys, dari crafting ini. Kita butuh rope. Mana rope guys? Ini bukan, ini bukan. Ini ada herb, energy bar, bukan. Rope mana rope? Rope, please dong ketemu rope dong. Oh, ada nail, ada paku. Paku kita berarti kurang teman-teman. Kita bikin paku itu dari batu ya. Pros of iron. Oh, kita bisa buat dari cloth dan kita bisa buat dari fine. Coba kita ya. Sip. Cloth jadi. Terus apalagi nih guys. Oke cuy, gua gak nemuin rope. Tadi kayaknya si rope itu perlu di combine ya guys ya. Bisa di crafting. Coba kita cek dulu ke ini guys. Kita bisa crafting dari sini kayaknya nih. Ah, crafting table. Ah, gak muat teman-teman. Kita taruh di bawah dulu aja, kita taruh sembarang dulu aja. Ini bisa kan ya? Gak muat, gak bisa guys. Ini terlalu lebar. Kayak kita perlu bikin floor dulu ya guys ya. Ini kayaknya kurang lebar teman-teman. Kita coba buat dulu aja guys. Kita ke ini. Ini game ini kompleks ya guys ya. Maksudnya susah gitu guys. Untuk bahan bakunya tuh mahal, banyak banget yang perlu diperluin teman-teman. Gue kurang lock, berarti gue harus nebang pohon dulu teman-teman. Ini gue tebang dulu. Semoga kita dapat lock ya. Tebang terus, tebang terus. Nah, gue udah dapat lock guys. Udah dapat sekitar 3. Kayaknya gue mau cari lagi teman-teman ya. Kita butuh lock yang banyak nih guys. Kita tebang terus. Nah, kita udah dapat lock nih sekarang. Kita mau ngelebarin nih. Kita mau ngelebarin fondasinya teman-teman. Kita taruh di sini nih. Tinggian, tinggian, turun, 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 turun. Ah, nggak bisa. Turun. Nah, oke. Satu lagi kayaknya. Kita naikin dulu, kita tinggin. Sip. Kurang ya, satu lagi ya, biar enak. Tapi bahan bakunya kurang. Kita yang kurang apa nih? Lock. Lock banyak. Gampang jadinya kalau untuk lock. Kita bisa tebang dari sini dulu, teman-teman. Kita sekarang udah dapat lock. Kita buat lagi teman-teman. Kita buat floor-nya lagi ya. Kita buat fondasi. Masih kurang ternyata anjay. Masih kurang loh guys. Ya udah kita tebang lagi nih yang kecil-kecil aja nih. Karena asli gak kena. Ini bacokin ini nih. Ah, terus lama nih. Lama ya guys ya. Jatuhnya tuh lama pohonnya. Oke, nggak dapat lock, dapat lock lumayan. Kita bikin lagi pondasinya. Ketinggian, turunin. Dah, kayaknya udah bisa nih guys. Kita coba dulu guys. Kayaknya udah muat tempatnya nih. Kita langsung bikin. Kita bikin crafting table. Di sini baru mau ya. Dah. Kita bakal bikin rope ya teman-teman ya. Mana nih rope nih? Ayo dong rope. Ah, ini tuh upgrade. Ya udahlah. Di sini ada nail, nail kita bisa buat dari batu ya. Kita coba buat. Oke, nail kita bertambah 3, 4, 5, sip. Sekarang tinggal rope aja nih, guys. Need upgrade. Maksudnya need upgrade apa nih, teman-teman? Gak ada loh anjay. Gak ada rope di sini. Kita bisa upgrade kali ya, coba kita upgrade teman-teman. Wah, ini bahan bakunya banyak banget teman-teman, mahal nih butuhnya nih guys. Kita nggak cukup materialnya. Tapi kita udah punya nail sekarang. Kita udah punya nail, kita tinggal butuh rope-nya aja guys.
Rob, aduh please dong, ini bahan bakunya mahal-mahal banget teman-teman. Nail kita udah ada, lumber kurang 1, wooden plank 1, dan rope. Oke lah teman-teman, kayaknya nanti ya gue bakal cari rope-nya ya guys ya. Untuk episode kali ini kayaknya kita cukup sampai di sini dulu aja. Kalau teman-teman suka boleh like, subscribe, and comment. Akhir kata dari gue, thank you and bye-bye.